Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan lagi pada malam ini 6 Disember 2020 bersamaan dengan hari Ahad bersiaran daripada wilayah Persekutuan Labuan, Pearl of Borneo. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dimuliakan sekalian, jika minggu lepas kita bersiaran dengan berkongsi mengenai kesedaran kita berkenaan dengan langit malam, pada hari ini kita akan berkongsi bagaimana cara-cara untuk mengolah ataupun editing gambar Bima Sakti dan juga gambar langit malam. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian mempunyai persoalan berkenaan topik kita pada malam ini, jangan lupakan kongsikan di ruangan komen untuk dijawab secara langsung oleh penceramah kita pada malam ini, iaitu Saudara Lukman dan Puan Emma daripada Dark Sky Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, marilah saya menjemput Saudara Lukman dan Puan Emma untuk bersama-sama kita pada malam ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, suara jelas ya? Alhamdulillah. Cuaca di sana macam mana?
Allah, kami menunggu langit cerah pada waktu malam, tapi kami dirahmati dengan hujan. Okey, ceritanya PKPB dilanjutkan tapi masih boleh sudah merentas negeri. Balik kampung kah? Oh, insyaAllah. Itu perkara pertama kita buat dulu. Okeylah. Baik. Baiklah. Okey. Baik. Mungkin ada perkongsian daripada Saudara Lukman ataupun Puan Emma berkenaan topik pada malam ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. So kita milih tajuk ini sebabkan ramai yang bertanya tentang kalau kita ambil gambar malam, kita adakah kita kena buat editing ke, apa yang kita boleh buat, ada ataupun ada tak gambar yang gambar Google ni tipu ke? Macam itulah. Macam gambar hilang ni gambar betul ke Ustaz? Dari soalan tu yang kita nak bagi orang faham lah, gambar waktu malam ni apa yang kita boleh perlu buat sebenarnya. Adakah gambar bulan ataupun gambar bulan melalui teleskop memang cantik, tapi untuk mencantikkan dia lagi, so gambar tu kita kena olah, kena bagi editing, kena bagi sharp lagi. So adakah yang mengambil gambar ni hanya dengan satu sekali snap ke? Itulah kita nak cuba bincangkanlah waktu ni. Lagipun kalau silap masa di sesi awal kami bersiaran dengan Ustaz Rizwan, sebenarnya ada permintaan kan Ustaz daripada kita punya rakan-rakan di Facebook minta macam mana nak buat editing gambar pula. Betul. So kami dah tengok yang macam okay, hari tu agak permintaan mungkin agak-agak ramai tanya yang editing macam mana. So tapi kami go by step. Kami perkenalkan Ustaz minggu lepas kami cerita pasal light pollution, pencemaran langit malam. So yeah, adakah kali langit, ini pencemaran langit malam tu memberi efek pada gambar? Betul. Itu salah satunya lah. Betul. So jadi kami untuk minggu ni kami akan buat perkongsian asas berkenaan dengan teknik editing Bima Sakti ataupun BQA. Ada lagi objek malam yang lain lah. Malam lah. So saya akan lebih kepada yang bahagian editing untuk bahagian Milky Way di Bima Sakti, dan Emma akan buat selanjutnya lah dengan landscape langit malam. Okay. Apa lagi? ada mau tambah? Tak ada. Okay, baik. Pesanan kepada para penonton di luar sana. Ini adalah episod kedua terakhir. Maksudnya ada satu episod lagi. Episod terakhir bersama Saudara Lukman dan Puan Emma untuk sesi tahun 2020 ini. Dan insyaAllah kita akan menjemput lagi Saudara Lukman dan Puan Emma untuk siaran webinar Mufti Bicara Falak untuk tahun 2021. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Marilah menonton bersama-sama dan berkongsi berkenaan tentang ilmu falak secara online. Baik, tanpa membuang masa, saya menjemputlah Saudara Lukman dan Puan Emma untuk berkongsi dan mengupas mengenai tajuk pada malam ini. Silakan. InsyaAllah, terima kasih Ustaz Rizwan atas pengenalan tadi. Jadi pada malam ini kita nak kupaskanlah apa yang sebenarnya astrophotographers buat dengan gambar waktu malam. Apa etika telah diceritakan oleh Encik Luman, etika mengedit gambar, dan adakah itulah gambar tu senang ke tak untuk ambil gambar, untuk editnya, sebabkan menghasilkan satu gambar tu adakah dia senang. Rupanya untuk ambil gambar waktu malam ni taklah seperti yang nampak tengok gambar macam cantik, tapi nak ambil gambar tu adakah mudah? Kadang setengah gambar tu yang kita nampak ke kadang dia one and only. Tu salah satu macam bolehkan masterpiece lah. Contoh macam event mungkin yang kita tidak jangka. Contohnya bila kita ambil gambar malam, tiba-tiba adanya
fireball masuk ke dalam kita punya frame gambar lah. Lepas tu kita letak confirm kita memang dia cantik dah. Landscape malam mungkin dengan bandar punya landscape malam kita dah ambil landscape satu kawasan bandar. Okay. Tapi secara tidak sengaja ada rare event, tiba-tiba ada fireball masuk. So kita boleh katakan itu one and only lah. Memang tidak akan ada persamaan gambar. Persamaan gambar untuk esok-esoknya lagi ke datang. So kadang effort yang setiap fotografer itu curahkan dalam setiap dia punya hasil seni, saya petik perkataan seni sebabkan dia seni ni dia berdasarkan apa interpretasi ataupun persepsi si peng si pengambil gambar ni lah. Okay. So dia apa yang dia nak sampaikan kepada orang lain. So itu melalui cara dia. So lain orang lain lain dia punya bentuk penyampaian, macam yang saya pernah sentuh sebelum ni dalam etika mengambil gambar. So saya dah sentuh sedikit masa yang yang seronoknya lah macam ni kan, macam ambil gambar ni waktu malam ni dia sebab ramai yang tak yang tak tengok tak biasa dengan langit malam, jadi dia anggap gambar tu walaupun dia seni tapi betul. Tapi itulah macam kami, yang menariknya kan dia orang seni dan saya orang sains. Kita orang mempunyai perspektif yang berbeza. So bukan kata kita orang bergaduh, tak jugalah. Tapi bila kita gabung kata tu yang menarik tu. So seni seni tu menarik. So bila, tapi itulah kita kena jujur bila kita memberitahu tentang satu gambar ni. Gambar yang tentang apa lagi, bila-bila lagi tentang langit malam yang mana susah bagi untuk menghasilkan langit gambar langit waktu malam lah. So tu lah soalan, soalan kita ada soalan kepada Puan Syahira Stegiza. Terima kasih pada di sini. Soalan cepu mas. So dia tanya, kenapa perlunya editing setelah ambil shoot langit malam? So, ada orang cakap banyak-banyak edit tu membuatkan gambar tak ori. So apa pendapat orang sains? Okay. Ambil gambar waktu malam tak seperti ambil, tak sama seperti ambil gambar waktu siang. Kalau waktu siang kita ambil gambar satu, kalau kita ambil handphone kita kan, kita buka, kita waktu siang kita ambil gambar satu shot macam tu je. Dan satu saat tu mungkin satu per seratus, satu per 500 saat tu satu frame. Okay, tapi waktu malam kita tak buat macam tu sebabkan waktu malam tak banyak sangat data. Data maksudnya gambar waktu malam malap. Jadi dia memerlukan waktu yang lama untuk data cahaya tu masuk ke dalam kamera. Dalam tak sensor. Macam tak macam kamera waktu siang. Okey, waktu siang ada banyak cahaya. Cahaya kena ke bahagian semua objek. So objek semua naik, nampak. Okey. So kita ada data waktu siang tu senang. Tapi waktu malam tak banyak cahaya. Jadi kita ada baby nampak kepala. Okay. Kena sikit. Sorry. Okay, so itulah betul waktu malam tu kita memerlukan kita pengen data lah sebabkan waktu malam tu sebabkan kamera ni ambil data, dia ambil cahaya, dia kumpul cahaya dan ambil cahaya disimpan. Okay, so waktu siang banyak cahaya dan banyak data, tapi waktu malam untuk dapatkan cahaya yang sama, so dia kena dedahkan lebih lama. Dan kita kena buat proses ni sebabkan bila kita ambil satu gambar tu, yang display tu bukan semua yang ada. Betul. Sebab display ada, kita display dekat kamera, LCD kamera tu, ataupun kita display dekat laptop, ataupun display dekat telefon. Tak, cuba kita compare tiga tempat ni guna gambar sama raw, tak sama semua. Sebab itu terpulang kepada processor software yang kita pakai tu. Adakah pakai Samsung punya apps yang buka atau gallery, ataupun gallery pakai laptop, pakai Microsoft bukan, apa, pakai media player apa ke, ataupun pakai even kita buka dekat kamera kan, dia tak bagi semua data. Okay, so dia punya data yang tersimpan. So kita nak ambil data tu, keluarkan dengan teknik olahan. Olahan tu bukan kita ubah kata muka macam ni tukar tiba jadi macam Jennifer Lopez. Taklah. Jennifer Lopez. Taklah, bukanlah. So dia, so kita nak olah dia.
dia mengubah struktur yang boleh katakan lebih 100% kan, kira macam tu lah. Okay. So dia tidak dia tak ubah, tapi dia mengeluarkan data. So kita olah ni, olahan dia dari segi bagi nampak daripada buka blur ke kan, dia nak bagi ketara lagi. So kita bukan nak olah dia kata tak ada, dia tak nampak warna ke apa ke, tapi kita nak keluarkan warna daripada data yang ada. Okay, itu olahan dari segi astrofotografi lah. So itu definisi daripada seorang ahli sains. Okay, so dia punya ayat tadi ada menggunakan data. So selalunya yang ahli sains ini mereka mengambil orang punya terms untuk gambar-gambar malam ni adalah data. Okay, so kalau kalau orang yang fotografer dia kata setiap gambar tu adalah gambar je lah. So gambar dia kira siang ke, malam ke, landscape ke, micro ke, makro punya gambar ke, semua tu adalah gambar lah. So terpulang cara cara penyampaian tu macam mana, keolahan tu macam mana. So setiap orang berbeza. So mostly kalau apa ni ahli sains, ahli sains kan, tadi definisi daripada ahli sains, mereka jarang mengolah gambar tu terlalu banyak. Okay. Ya, kita akan cuba. Orang akan cuba untuk preserve data tu. Preserve satu benda lah, tapi kami akan cuba gambar tu as nature as boleh lah. So kita ada Hubble Space Color, kita ada to compare warna dia yang sama ke tak kan. So kita akan compare dengan saintis punya warna lah. Bukan saintis punya warna, tapi macam warna yang sebenar lah. Yang yang dikeluarkan. Tak lah macam Milky Way, purple lah macam tu. Okay. Ada soalan lagi sebelum kita mula? Ada tak beberapa soalan ni yang kita boleh jawab di di awal-awal sesi ni? Okay, daripada Bos, ni rakan sahabat kita daripada Pejabat Mufti Sabah. Dia bertanya. Ustaz Rahman kan? Yes, Ustaz Rahman. Okay. Biasa dari jam berapa ke jam berapa waktu sesuai untuk ambil gambar-gambar langit waktu malam? Tu biasa ambil beberapa hari atau cukup sehari saja mengambil gambar tersebut sebelum diolah. Okay. Ustaz kena check. Yang pertama lah sebagai seorang, kalau kita nak ambil gambar kan, kita sentiasa check apa objek yang kita nak ambil gambar. So kita akan tengok objek tu naik pukul berapa, turun pukul berapa. So tu terpulang pada objek apa kita nak ambil gambar. Kami selalu tekankan kalau kita nak ambil gambar, sentiasa kenal dengan objek yang kita nak ambil gambar tu. Kalau contoh ambil gambar bulan, bulan tu rise daripada horizon pukul 12 tengah malam. So kita kena prepare mungkin 2 jam sebelum ataupun sejam sebelum lah. Mungkin sama ada kita nak pergi ke tempat tu ke. Okay. Tak, kalau macam bulan, bulan punya proses untuk ambil gambar tak ada satu malam. So bukan dia satu objek yang cerah. So saya cakap tadi kan, objek yang cerah banyak data. Kalau objek yang malam, macam kita contoh nak ambil gambar nebula ke Andromeda Galaxy ke, dia dialah objek yang malam dan memerlukan waktu yang lama untuk kita kumpul data. So Ustaz boleh start mula dengan 1 jam sampai 2-3 jam. Kita boleh compare dengan data yang 2 jam dengan data yang 10 jam punya. Ataupun data 2-3 keping dengan data yang ada 1 jam di keping. So kalau boleh. Terpulang kepada objek je lah kan? Objek lah. Kalau ada gambar bulan, tak payahlah satu malam stay up untuk gambar bulan. Unless kalau kita buat apa? Kita akan pakai CCD. Kita ambil part by part tu cantik juga. So okay. Saya menjawab soalan ya. Terpulang pada objek. Nanti kalau ada soalan lain boleh face to face lah. Okay, face to face nanti kita akan buat kelas. Okay, so kita akan jump. Saya akan masuk terus kepada editing Bima. Sekejap, saya ada adik saya di sini. Ini adik saya. So, dia tanya soalan. Okay. Perbaiki definisi kualiti. Jawab. Tadi dia kata yang kita edit olah gambar tu adakah dia memperbaiki definisi kualiti. Begitu kan adik ya? PM. PM nanti. Betul je lah, kita bukan nak perbaiki kualiti. Perbaiki kualiti ke? Kita nak menambah, kita nak naikkan dia punya data je. Kita nak bagi nampak data dia. Boleh lah kata memperbaiki definisi tu, boleh juga begitulah. Boleh. Okay.
So okay, saya rasa mungkin okay, nak mulakan dengan Milky Way dulu. So saya akan terus jump kepada Milky Way punya editing. So saya akan okay, dah keluar ke? Lightroom eh? Okay. Okay. Ini adalah okay, ini aplikasi yang saya guna pakai untuk basic editing menggunakan Adobe Lightroom. So basically, first sekali apa yang kita nak buat adalah kita tengok data kita yang kita ambil. Ya. Contoh dalam folder ni ada beberapa keping gambar yang kita akan boleh edit nanti. So kita tengok kepada masa nanti. So saya akan try untuk edit beberapa. Kalau sempat buat semua. Tapi rasanya mungkin saya akan pick dua lah kali. Okay. Dua keping gambar. So setiap data ni, okay, kalau kita semuanya adalah bentuk raw. Okay, dalam astral photo, editing astral photo ataupun mana-mana lah, rasanya seelok-eloknya edit mengambil gambar ni menggunakan raw image, raw data. So contoh kalau macam Nikon dia punya raw data dia adalah .NEF. Kalau Canon .CR2, kalau Fuji .RAF. So dia cuma file format dia lah yang berbeza, tapi setiap gambar tu ada data. Contoh kalau kita klik dalam properties, so kita boleh tengok detail. So di sini dia akan dia ada tunjuk kamera apa yang kita guna pakai, apa ISO, berapa aperture mode. So untuk gambar ni dalam 3200 f2.8 dan juga second. So data-data ni adalah penting untuk masa editing nanti. Okay, kadang seseorang dia tak ambil kisah, tapi data ni kadang main peran penting. So apa daripada data ni, editing software akan create satu histogram ke atas ni. Okay, ke atas ni dia akan create satu histogram. So dia akan buat analisa gambar kita tu daripada ISO, shutter speed dan juga aperture. So dia akan create histogram. So adakah gambar, berkongsikan tak gambar yang raw? Okay. Apa rupanya? So kita akan tengok satu gambar ni. So ini adalah gambar raw. Raw image lah. Okay, draw image tidak editing. So nampak tak tadi? Nampak tak tadi? Bila kita buka kan dan kita biarkan lama, dia akan ada perubahan dia. Ya. Yeah. Dah kan? Dah. Ha. Okay, tak? Tadi ada. Oh tak, soalnya so kan. Okay, sebenarnya. So itu saya cakap tadi. Kalau kita buka kan, so kita pulang dekat software kita buka tu tau. Kita guna apa? Maksudnya guna Photos daripada Window buka, dia akan cerahkan. So tak semestinya gambar yang kita tengok tu raw file, dia tak keluarkan semua data. Okay. So kalau tengok raw file ni, raw data ni, kita boleh nampak jalur Bima Sakti kita lah. So bawahnya adalah Gunung Kinabalu. Pohon Kinabalu. So kalau tengok gambar ni, dia macam 2/3 gambar ni adalah langit, dan 1/3 gambar di bawah ni adalah kawasan landscape tetapi gelap. Okay. So ni raw data yang kamera nampak. Tapi mungkin pada kita, masa kita di lokasi tu, mungkin kita akan nampak beberapa bahagian cerah sedikit daripada bawah ni. So kan kamera dia akan baca exposure berdasarkan setting yang kita guna pakai. Exposure punya composition. So dia ada center weight, dia ada spot. So itu memainkan peran penting kalau mana gambar kita ada kontra. Maksudnya dia ada highlight dan juga shadow. So contoh dalam gambar ni adanya highlight di kawasan langit dan shadow di bawah ni, kawasan gelap. Okay. So ini adalah raw image. So saya akan biarkan ini raw image. Nanti kita akan buat comparison antara raw dengan yang telah kita edit. Okay. Tetapi saya nak tekan satu lagi. Kadang masa kita ambil gambar ni, kita tidak macam mana? So, kalau saya akan cuba untuk samakan apa yang saya nampak dengan apa yang kamera display. Okay. Saya akan cuba untuk calibrate. So masa editing, saya tidak perlu banyak ubah.
Okay, mungkin saya perlu naikkan sedikit daripada segi sharpness, dari segi detail, sharpening dan juga akan buangkan sedikit noise lah. Okay. So, saya akan cuba. So, kalau lihat gambar ni, dia macam ada sedikit macam ada biru-biru belakang. Biru eh. So, kan ni dah nak ke sunrise. Okay, dah matahari dah nampak. Kalau nampak tengah-tengah ni, adanya fajar kazib. Okay, so ini adalah apa ni? Venus. Okay, ini adalah Venus. So, ini Milky Way. Okay. So, kita jump terus kepada Lightroom. So, first dalam Lightroom, kita akan kita akan buka ke atas ni, tulis tengoklah. Dia ada File, Edit, Library, Photo, Metadata. So, buka File. So, kalau gambar tadi itu kita nak export, kita boleh terus daripada gambar tu kita akan drag terus masuk ke dalam Lightroom pun boleh, ataupun kita masuk ke file dan import. Okay, import photo and video. Okay, so dia akan keluar satu pop-up. So, dia akan tepi ni, sebelah kiri ni dia akan folder lah. Folder yang apa-apa gambar yang ada dalam kita punya laptop. So, kita boleh cari. So, dalam Dark Sky Place. So, ni gambar tadi lah. So, kalau perasan ada satu gambar yang nampak macam dia blur. Maksudnya gambar ni saya dah telah masukkan ke dalam Lightroom. So, ada few gambar lagi yang lain. So, nak pilih gambar. Sekarang dia dah tick gambar. So, kalau nak uncheck all pun boleh. Check all pun boleh. So, maksudnya semua gambar ni dia akan import ke dalam kita punya katalog dalam Lightroom. Okay. So, saya akan masukkan je lah. So, nanti kita tengok masa kalau sempat edit beberapa gambar, kita akan edit. Okay, so import. Nak air tak? Tak, okay. Okay. Okay, so import. So, dia akan keluar lah. Okay, daripada library tadi, so dia akan keluar. Ada 6 keping gambar daripada kita punya folder yang tu kita nak edit untuk kepada Milky Way. So, atas ni, tengok sebelah kanan atas, kita ada library, develop. So, selalunya kita akan gunakan dua ni saja, library untuk kita importkan gambar dan develop untuk kita edit gambar nanti. Okay. So, tu. So, yang sebelah kiri ni adalah dia akan tunjuk apa katalog, apa folder. So, tak berapa main peranan sangat lah. Okay. Dia ada keperluan dia tapi untuk masa editing dia kita tak berapa kacau sangat. Okay. Gambar kita dah letak. Dah ada dalam katalog. So, kita masuk dalam develop. Okay. Dalam develop, sebelah kiri ni dia ada preset. So, kalau kita scroll, dia kan kadang bertukar warna. Ada tak? Ataupun kita kena klik. Yang tukar warna bagi kiri ni je. Okay. So, dia ada. Bukan situ. Tekan. Ha, macam ni. Okay. So, dia akan berubah lah. So, nak cepat punya cara, mungkin ada kita ada preset untuk editing gambar. So, dia tengok ni high contrast. Okay. Mungkin dia bright sikit. So, dia akan berubah lah. So, ni adalah fungsi untuk preset. Lepas tu, bawahnya adalah snapshot. Tak berapa sangat history. So, ni apa yang kita buat. Nanti dia akan keluarkan history dalam sini. Okay. So, dalam toolbar sebelah kanan. Ni kita kena tengok lah. Tadi macam contoh gambar yang dekat sini. Oh, gambar tadi tu dia tak termasuk kan? Bukan oleh library. So, kita masuk oleh library. Kita import balik gambar. Okay, Dark Sky Places. Oh, jadi dia ada dalam ni dah. Hmm, tu kan. Bukan oleh library. Been import. Okay. Buka library balik. So, done. Jadi dia tak dalam ni. On. Dia tak keluar. Okay, apalah. So, kita edit gambar yang lain lah. Okay? So, maksudnya kita boleh ambil satu gambar yang mana? Ambil yang ni. Okay, so saya akan ambil satu gambar ni lah. Okay, so dalam develop, kita tengok kepada histogram ke atas ni. Okay? Kalau histogram ke atas ni, dia akan satu part ni dia akan tulis black. So, pasal sebelah tu dia akan tulis shadow. Tengah-tengah ni dia akan tulis exposure. Ke kanan sikit adalah highlight dan sekali ke kanan ni adalah white. So,
dalam ni adalah kita punya histogram. So kebanyakan gambar ni, dia punya histogram lebih kepada dalam kawasan yang black dan juga shadow. So kurang kepada itu. Selalunya gambar yang elok cantik adalah bila mana histogram ni dia ke tengah. Okay. So ada yang cara cepat. Kadang satu orang ni dia biasa lah. Dia just gunakan slider ni, dia tarik je kanan. Okay. Dia masuk dalam kawasan shadow, dia tarik. So maksudnya dia akan edit. Dia akan dalam shadow. Okay. Ataupun exposure, dia klik, dia naikkan. Okay, dapat tak? So, ni yalah. Okay, so nampak gambar-gambar bawah ni. So, kan mana gambar tadi ni bawah ni memang gelap. Bila kawasan gelap, kita cerahkan. Bila kita cerahkan, memang color noise memang akan nampak lah. Okay, kalau kita zoom, kita boleh nampak noise tu keluar. Ya, yeah, ini dipanggil noise. Itu sebab kita perlu editing. Dan masa ambil gambar pun, kalau ni untuk Milky Way, tapi kalau untuk Milky Way pun boleh juga, langit malam sih pun boleh juga. Kita akan ada buat satu dark frame yang mana kita akan cancel noise ni. Okay, itulah itu untuk edit, untuk astrofotografi yang menggunakan teleskop, yang menggunakan ambil gambar malam, objek malam di langit, sebahagian langit tu yang tak ada program macam ni, kebanyakan akan menggunakan dark frame tu. Okay. So berbalik kepada editing yang tadi. So, kita akan tengok panel yang sebelah kanan ni adalah first adalah basic tone curve, hasil adalah hue, saturation dan juga luminance, speed toning, detail, so lens correction, effect. So selalunya yang saya akan buat adalah di kawasan basic, detail dan juga lens correction. Tidak lebih daripada itu. Untuk basic ni lah. Okay. So untuk basic, tadi token kita dah gerakkan histogram ke atas ni, so dia akan dah ni. So saya akan masuk balik pergi ke mana lah, reset balik. Okay. So reset balik. So ni gambar asal lah. Okay. Gambar raw. Saya boleh nampak dalam Milky Way atas. So apa yang saya akan buat, selalunya saya akan check di bahagian lens correction. Okay. So dia ada profile dan juga manual. Profile ni dia ada dua option. First adalah remove chromatic aberration, dan kedua adalah enable profile correction. Okay. Mungkin yang mana nak terangkan apa tu chromatic aberration. Okay. Nak explain tak? Koma tu step lens ada. So kalau kita lens saya pakai kanta. So kanta dia akan menyebabkan ada pelangi di gambar. So bila kita zoom kan, pergi bintang lah. So bintang boleh nampak. So bintang tiaraf ada warna hijau merah kat tepi dia. Ataupun kalau kita ambil gambar waktu siang pun ada kepakai lens kan. Ada kat muka orang tu ada warna hijau merah kiri kanan tu. Itu adalah koma. Okay, so dia kat sini dia ada satu software yang dia boleh buang benda tu. Remove, dia akan remove warna hijau merah tu. So yang ni memang mengikut kepada sensor dan kamera dan dia akan baca dan juga lens. Lens, yes. Daripada lens. So koma ni adalah daripada lens lah. Okay. So kalau lens yang kualiti tinggi mungkin agak kurang koma, tapi mustahil akan semua rasanya lens akan ada koma lah sikit. Kalau dia teleskop yang ada karakter tu boleh lain lah. Okay. Tick kepada remove chromatic berkenaan gambar malam, tapi saya akan remove lah. So saya tak nak nanti masa saya editing akan nampak bagian tepi-tepi tu. So yang kedua adalah enable profile correction. So kalau saya zoom out, sebelum saya tick kepada enable profile correction, gambar tepi ni nampak macam ada vignette. Okay. So setengah orang dia suka biarkan tepi kiri bocor ni nampak macam ada vignette. So dia akan ada efek sendiri. Tapi setengah orang, dia nak bagi gambar dia tu standard semua. Tidak kira dia pakai lens yang 50mm, wide ke ataupun telephoto, dia nak gambar tu semua sekata. So dia gunakan profile correction. So dalam profile correction dia ada, so kan daripada data tadi, raw data dia akan tunjuk apa lens kita pakai. So automatically bila saya klik kepada profile correction, dia akan keluarkan apa lens yang diguna pakai. Okay, untuk gambar ni saya gambar Emma. Okay. dia guna gambar lens Tokina. So dalam ni dia ada banyak
pilihan lens, brand ya lens. So ada Nikon, Samyang, Rokinon, Sony, okay. So kalau tidak, contoh yang kita pakai lens yang third party, kamera tidak akan dapat baca dia punya exif. So kita akan masukkan secara manual, okay. So ini sebabkan dia lens, maksudnya yang dia boleh baca dia punya exif data. So dia automatic letak, kalau tidak kita kena pilih lah. So letak apa lens yang kita pakai. So untuk gambar ni dia gunakan Tokina dan juga 11-16. So wide angle punya lens f2.8. Okay, so aperture besar sesuai untuk gambar malam. So tips kongsi lagi, kalau anda di luar sana berminat untuk mengambil gambar-gambar malam, try untuk invest dalam satu lens wide angle punya lens. Okay, dan juga aperture yang boleh buka besar lah. Fast lens, contoh macam yang ni 2.8. Apa lagi? Ataupun 1.8, 1.8 punya lens. So bila aperture boleh buka besar, kita dapat kurang dan juga pendekkan exposure time. Dan kita dapat hasil yang sama. Berbanding dengan kalau kita pakai aperture yang kecil, kita kena expose lebih lama untuk dapatkan hasil yang sama seperti macam dalam gambar ni. Okay, so itu adalah, first adalah profile correction. So saya akan buatlah. Sebab saya tak nak ada macam ada vignette tepi ni. So saya akan on. So kalau anda tak nak, saya tak perlu klik lah. Okay, mungkin nak efek yang macam vignette tepi. Okay. Selepas tu, kita back kepada bahagian basic. Okay. Dalam basic untuk editing ni, kita akan tengok lah gambar. Kalau anda suka gambar yang, kita akan pick gambar langit. So kalau macam langit ni macam ada hijau-hijau, kita nak bagi natural. Mungkin kita boleh gunakan white balance selector ni, kat atas ni. Klik dan kita carilah langit yang mana natural dengan waktu malam tu. Contoh macam ni, dia nampak macam ada sejuk sikit, warm kat ni. Okay. So kalau klik lain ni macam nampak purple. Kalau klik dekat hijau ni lah, langit berubah. So kadang certain orang ada je yang kadang post gambar Milky Way dia macam terlebih purple, hijau kuat sangat. So kita kena tengok lah. Kalau tengok sebelah kanan ni, sebelah kiri dia akan preview mana pilihan langit yang mana terasa sesuai. Okay, mungkin saya akan stay dengan ni kan. Apa faktor ataupun apa kriteria yang kata kita pilih warna ni? So kan langit tu gelap. So bagi saya, okay, saya just nak langit tu nampak gelap dan juga natural. Gelap apa maksudnya? Gelap ni lah. Kalau warna hijau pun gelap juga. So katalah kita yang tahu macam kita nak langit warna hitam. So kita ambil belakang background ni hitam. So dapat Milky Way-nya warna natural. Okay. Kan? So kita akan klik sini. So tengok background ni lah. Kalau background ni hitam nampak barulah nampak natural. Kalau begini. Hijau sangat kan? Okay. So, setengah orang dia akan pakai ni lah. Okay. Seorang dia tak gunakan ni tapi dia terus tengok apa yang dia nampak pada malam tu. So dia akan mainkan slider untuk temperature. So dua ni adalah untuk white balance. Kalau kita dah set awal-awal white balance dalam kamera tu dah sama dengan yang masa kita ambil gambar tu. So kita tak perlu ubah lah ni. Okay. Kita tak perlu ubah kawasan white balance. Okay. Ataupun sifu saya pun ajar, Dr. Asmar, kalau awal ni, saya reset balik. Lens correction, saya on balik. Dia klik auto. Okay. Dia akan tengok apa software ni boleh buat dulu untuk gambar tu. So kalau macam terlebih, dia just cancel out lah. Okay. Kalau rasa macam ngam, dia mungkin certain edit slider tu dia akan biarkan. Okay. Tapi ini macam memang agak melampau kan. So saya go back kepada asal. Okay, ni set one balik. So untuk white balance langit, saya akan cuba pilih. Okay, nampak macam purple sikit. Okay, mungkin saya akan stay dengan ni punya white balance lah. Okay, yang ini untuk white balance kepada langit.
Okay, seterusnya kalau lihat kepada gambar ni, ada satu lagi dalam tools Lightroom ni, kita boleh kepada pilih area tools juga okay, so, kotak atas ni dia akan tunjukkan crop overlay. So ni ada ratio dia 3 by 3 punya ratio. So kita boleh nak tukar through overlay lain, mungkin pakai diagonal. Okay, so ini adalah komposisi lah. So kita nak tengok pacing gambar kita tu di mana. Okay, contoh macam gambar ni saya letakkan di tengah-tengah bawah ni. Tapi kalau ikutkan kepada crop overlay ni, dia tak berapa tengah sangat. Okay, dan kita boleh ubah lain mungkin triangle. Okay, so ni salah satu komposisi yang kalau kita buat placing menggunakan komposisi ni memang gambar akan nampak cantik lah. Okay, mungkin leading line ke macam ni kan. Okay, so ni boleh dapat lah. Okay, grid. So grid saya akan okay, sorted. Saya akan guna ni lah. Okay, first tadi saya dah buatkan profile correction. Lepas tu saya dah tengok kepada white balance langit. Okay, next saya akan buat cropping lah. Okay, tengok nak bagi center kamera ni kat tengah-tengah. So saya atas ni crop overlay. Klik dan saya boleh adjust lah. Okay, nak bagi tengah kamera tu. Tapi bila saya tengah kinabalu tepi ni, dia akan tercrop sedikit. Okay, so mungkin nak masukkan sedikit. Okay, ataupun bawah ni banyak gelap, so akan tolak ke atas sikit. So biar just banyakkan, saya nak banyakkan langit, foreground bawah pun still boleh nampak. Okay, so done lah. Okay, ni satu contoh. Okay, berbalik kepada histogram kita, dia lebih kepada bahagian yang agak gelap. Okay, sebabkan banyak gambar yang area gelap. Okay, area sini banyak yang kawasan yang gelap. Okay, so pasalnya dalam raw data tu pun dah boleh nampak kan Milky Way ni. So mungkin kita nak upkan sedikit. Okay, mungkin saya nak buat slightly adjustment. Tengok kepada kontras. Kalau kita naikkan kontras, langit dia nampak macam gelap sedikit. So data untuk Milky Way pun akan keluar sedikit. Tapi bila kita up terlalu tinggi, certain area tu kadang terlalu gelap. Okay, kalau kita kurangkan nampak nampak macam flat. Okay, so apa yang saya nak, saya just mainkan kontras sedikit bagi tidak terlampau. Okay, lepas tu highlight. So kan kalau kita tengok kamera ni, dia kan ada highlight terlebih. So saya boleh nak turunkan highlight. Okay, so nampak sedikit perubahannya. Kalau terlebih highlight, dia akan jadi overexposed lah. Okay, so nak turunkan highlight mungkin nak bagi sedap mata memandang. Okay, okay, mungkin okay, itulah. Okay, terlebih highlight nanti akan cerah sangat. Okay, so nampak perbezaannya. Lepas tu kalau kita tengok yang langit pun perubahan ada bintang yang memang dah over. So mungkin dia dapat kurangkan sedikit. Okay, tapi untuk yang highlight ni, dia akan mana-mana adjustment yang kita buat dalam tools ni, bagian basic ni, dia akan ubah keseluruhan gambar. Okay, dia akan ubah keseluruhan gambar ni. So kalau kita turunkan highlight, dia akan turunkan keseluruhan lah yang mana-mana highlight. Okay, satu lagi tips yang kalau kita nak check mana yang dia akan ubah dekat histogram ni, dia akan tunjukkan show shadow clipping. So maksudnya kalau saya klik, kalau anda perasan di bawah ni, dia akan ada biru-biru kan. Okay, so biru ni adalah shadow clipping. Maksudnya kawasan yang memang total black lah, total gelap. Kita edit macam mana pun, still kawasan tu akan dimakan gelap. Maksudnya tidak akan ada data. Macam kita data yang shadow bawah tu tidak dapat recover. Compare dengan yang kawasan depan kamera ni, mungkin depan dia nampak ada hijau sikit. Kalau kita naikkan shadow, kita boleh nampak lah sikit warna tu akan naik. Okay, sebabkan dia punya data shadow tu dia tidak clipping. Okay,
tu untuk schedule. Yang sebelah kanan ni pula dalam kawasan Instagram ni untuk highlight. Highlight clipping. So bila kita klik, dia akan tunjuklah sebenarnya kawasan mana yang akan highlight. So dia selalunya actually dia akan tunjuk sini. Okay, dia akan highlight clipping. Okay, so dia ada warna merah-merah. Kalau asal tadi kita kurangkan highlight, okay. So bila tanya, maksudnya putih ni dengan putih, putih memang tidak akan ada data lah. Okay, so kita boleh kurangkan. So still boleh recover. Okay, so maksudnya gambar kita ni tidak ada yang overexpose lah. Okay, so itu untuk highlight clipping. Okay, so untuk gambar ni, dah ada Milky Way dekat atas, saya dah ada foreground di bawah, kita ada kema. So kita baru sebelah kanan pun dia tidak terlalu tercrop. Okay, apa yang saya nak lagi, mungkin saya nak mainkan kepada white. Mungkin kita tengoklah, kita just main dengan slider ni. Kalau kita upkan shadow, apa yang boleh jadi. Okay, kalau kita upkan shadow terlampau, area yang gelap tu nampak noise akan keluar. Sebab kita dah tarik data shadow, so kita tak nak. So mungkin kita just naikkan sikit ataupun tak ubah langsung pun boleh. Okay, white, so yang mana kawasan yang putih dia akan naikkan. Okay, contoh yang white. Okay, so dia akan cerahkan. So kalau lihat pada keseluruhan gambar, bila kita naikkan white, gambar Milky Way tu dia akan naik, color dia tu akan lagi naik kan. Tapi ya, ada yang seorang kata dia editing macam ni dia terlalu agresif. Okay, tapi setengah orang dia minat, dia suka nak timbulkan detail gambar untuk yang Milky Way tu. So terpulang kepada masing-masing. Okay, tapi yalah, kalau kita naikkan highlight pun still akan ada nampak noise. So masalah kita untuk gambar malam adalah noise. Okay, so macam Emma berkata tadi, kita setengah gambar tu kita perlu ambil dark frame untuk counter balik noise. Okay, so mungkin saya tak kacau sangat bahagian white. Okay, mungkin naikkan sikit. Okay, lepas tu black. So ni mana hitam dia akan hitam kan, warna hitam. So dia akan cuba naikkan detail yang kawasan hitam. Okay, mungkin erase tu. Okay, kalau dah rasa macam okay, puas hati ataupun nak tengok perbezaan dia, untuk Lightroom ni boleh boleh klik dekat bawah ni, before and after. So before boleh nampak dia macam ada hijau sedikit. So yang ini lebih kepada macam magenta ataupun perbezaan gambar yang sebelum dan juga selepas yang telah diedit. Okay, so nampak sikit. So tu pulang lah kepada anda macam mana. So saya rasa saya just nak review balik macam mana before and after saya punya gambar editing macam mana tadi. Okay, kawasan bawah. Cuma naikkan lagi tu Milky Way-nya. Dah detail. Okay, detail Milky Way. Okay, yes, kita boleh naikkan lagi sikit. So ini adalah bahagian basic. Okay, so ada satu lagi tools yang saya suka guna dalam Lightroom ni adalah part, sorry. Okay, bahagian presence ni. So dia ada texture, clarity, dehaze dan juga vibrance and saturation. So mostly gambar Milky Way yang saya ambil ataupun yang ambil, saya edit dia putih, ataupun dia edit, kami akan naikkan bahagian part ni lah. Okay, texture ni. So kalau lihat, bila saya zoom, kawasan ni agak besar sangat. Kita boleh ubah area ni, zoom sangat. Fill. Zoom macam ni lah. One, one. Okay. Maaf ya. Tekan sini. Sorry, control. Okay. Control eh? Control zoom in semua tu. Okay. So, kita ambil part area Milky Way. So, lihat kalau saya naikkan kawasan texture. So, bintang tu nampak macam lebih naik. Texture dia naik. Tetapi yang lain, kalau tengok kepada ini, bila texture terlalu naik, noise pun akan naik dan nampak macam agak kasar. So kalau kita kurangkan texture, dia akan nampak macam
soft soft lah, so dreamy dreamy light punya gambar. So kalau satu orang nak tunjuk gambar untuk dreamy dreamy light punya effect, so mungkin boleh kurangkan texture ataupun nak naikkan texture, nak bagi nampak bintang tu lebih nampak. Okay, dan satu lagi adalah clarity. Yeah, so kalau kita upkan clarity, nampak tak perubahan dia? Center Mercury ni lagi lagi color dia lagi nampak, tapi bila clarity terlalu tinggi sehingga detail hilang. Okay, detail tu hilang. Sorry. Okay, what happened? Ni mouse problem. Okay, so nampak dia clarity up. So data Mercury tu kadang hilang. Okay, so it has satu lagi fungsi dalam LR. Okay, so dia akan gelapkan sedikit gambar, tetapi dia akan preserve detail sedikit. Kalau kita turunkan di haze, dia nampak macam haze punya effect. Okay, so selepas saya akan main tiga benda ni lah juga. Okay, so saya back kita balik. So kita akan naikkan texture sedikit. Okay, clarity sedikit dan dihaze sedikit. Okay, so ada perubahan. Rasanya ni mungkin kalau anda puas hati, saya rasa pun saya pun puas hati. Okay, nampak color Milky Way center Milky Way ni nampak dah keluar sikit warna dia. Okay, mungkin kita boleh add up sedikit kepada vibrance warna. Okay, dan juga saturation. So saturation terlebih dia akan nampak over kan color dia. Okay, macam ni juga. Okay, setelah orang dia suka center Milky Way tu nampak lagi pop up, color warm dia tu naik lagi apa semua. Tapi kalau lihat selang gambar ni, bintang ni akan jadi warna biru. Okay, bintang tu naik lebih dah. Maksudnya kita kena kurangkan sedikit lagi naik saturation dan juga vibrance. Okay, so detail sikit nampak, foreground bawah tak banyak kacau. Just kita buat cropping tadi, so yang kawasan ni dalam bukit memang gelap, so memang tak dapat nak naikkan detail. Okay, tak dapat naikkan detail. So dah buat basic editing. Kita main contrast, flash shadow apa semua ni. Seterusnya saya akan ke bahagian detail. So detail ni dia akan kita nampak lah. Dia ada dua tools, iaitu sharpening dan juga noise reduction. Okay, so sharpening ni, bila kita naikkan sharpening, dia akan tunjukkan preview kat atas ni. Dia akan tunjukkan preview. Kita nak tengok zoom. Okay, so bila kita naikkan sharpening, dia bagi sharp tapi noise pun akan naik tinggi. Okay, so bila kita kurangkan, kurang sharp. Okay, mungkin just dalam 25%. So kalau ataupun kalau kita nak tengok bagian mana yang dia di bawahnya ada masking, so boleh klik klik alternate dalam laptop, klik alternate. So mana yang bahagian putih tu, itu yang dia akan ubah. Okay, so ni dah contoh masking lah. Okay, so saya fit gambar ni. So slider dekat area masking. Okay, saya tekan alternate. Saya akan main gerakkan slider. Okay, so kalau tadi awalnya masking dia adalah warna putih, so maksudnya keseluruhan gambar ni saya applykan ke semua sharpening. Okay, kadang sharpening ni kita nak bahagian bucu-bucu certain yang mungkin tepi kemah ni ke ataupun belakang ni, mana nak bagi nampak bentuk. Okay, so itu fungsi sharpening, nak bagi nampak detail tu. So kalau saya tak buat masking, dia akan apply keseluruhan. Okay, dan mana yang bahagian gelap tu pun yang noise tinggi pun dia akan naikkan juga. Okay, jadi bahagian masking saya akan tekan alternate. Okay, dan gerakkan slider. Okay,
So boleh nampak bentuk dia macam drawing black and white kan. Okay, drawing black and white. Bentuk. Okay. So saya zoom out, fit in view, check balik masking. So dia akan pilih bintang. Maksudnya yang ni dalam ni dia akan pilih bintang lah. Okay. Di mana ada bentuk atau di mana ada highlight. Okay. Boleh nampak bucu bentuk gunung kinabalu. Kemah tu nampak agak ketara eh. So saya akan stay masking dalam ni. So dia akan naikkan sharpening. So dia akan ubah mana yang black and white tadi tu lah. Okay. Seterusnya noise reduction. Reduction, kita akan zoom in kawasan okay, bahagian yang ada noise. So boleh kurangkan. So kan tadi kita dah one thing, kenapa kita perlu ambil gambar dalam bentuk raw. So kan raw ni dia punya data ni dia tak kacau lagi. Kalau JPEG, dalam bentuk JPEG kita edit, so data tu dia dah pre-cook dalam kamera dan dia dah masak dah. Bila kita edit ni, kita akan try untuk stretch out dia punya detail dalam gambar tu. So bila kita stretch out, dia memang akan noise akan pecah lah. Noise pixel gambar pun akan pecah. So dia dah compress. So raw data ni adalah benda yang raw. Boleh katakan macam ikan mentah. So kita nak buat nak masak macam mana. Okay. Bila benda dah masak, kita dah masak lagi dia ya, kadang rasa tu akan hilang ke ataupun mungkin ikan tu sendiri akan hancur. Eh, dah goreng 2-3 kali lagi. Okay. So itu contoh lah permukaannya. So untuk noise, so kan dia dalam raw image, so memang akan ada noise sedikit. Okay. Kalau mungkin kamera yang baru-baru ni highest technology, mungkin noise punya tu mungkin dapat counter lah. Okay. Shoot ISO tinggi pun noise still tak berapa ketara sangat. Okay, dalam ni, okay, so saya lupa kongsikan tadi adalah ISO untuk gambar ni adalah dalam 3200. Okay. Ini pakai kamera Nikon yang mengatakan beginner punya kamera jugalah. Kan? 5200. Ya, kira intermediate punya, boleh katakan lah intermediate punya kamera. Okay, masa ni mungkin kamera ni dah 10 tahun yang lepas ke? Eh, tak lah. Ni kamera 2011 kot. Okay. Tapi dah 4 tahun lah. Okay. Yang sekarang sekarang ni dah ada kamera baru, mirrorless lagi. Ini masuk apa dik? Tahun bila? Rasanya yang ni tahun 2017. Oh, so dah 5 tahun. Kamera dah 5 tahun. Okay, so boleh nampak tadi. Lensi baru. Okay, so kita masuk balik kepada area noise. So, luminance. So, bila saya tarik slide noise ni, dia akan try untuk kurangkan noise. Saya boleh nampak preview dekat atas ni. So, saya akan try zoom ini. Ah, okay. Preview dia dah keluar. So, kurang noise. Tapi mungkin agak blur. So, efek sharpening tadi tu tak berapa ketara sangat. Okay. Asalnya dia macam ni kan. Slider minus, value dia kosong. So, nampak noise kawasan-kawasan yang shadow ni dengan juga bintang. So, saya tarikkan mungkin separuh. Tunggu dia punya perubahan. Okay. Nampak agak kurang. Lepas tu satu lagi, color. So, color ni contoh. So, kan DSLR kamera, mirrorless kamera, semua dia ada, kita panggil apa? Color noise. So, color noise ni boleh nampak yang sini tak boleh zoom lagi. Okay. Boleh zoom tak? Okay, zoom. Dia nampak tak? Color merah. Merah, biru, hijau. So, ini kita panggil color noise. So, dalam slider color ni, kita boleh tarik. So, dia akan try untuk buangkan color noise. So, daripada merah ni tadi, dia akan hilang. Mungkin dia akan jadi black and white. So, yang hijau pun tadi, dia kurang. So, color noise kurang. So, kalau saya tak apply color noise, tengok. So, inilah color noise. Okay, so kan... Okay, so kan kita punya sensor kamera ni dia dalam bentuk tiga color primary. So RGB. So sensor color array dia tu dia akan ambil RGB punya color lah. So that's why kita ada nampak macam merah-merah
hijau, biru. So commonly ada tiga warna lah kalau nulis ni. So kita kurangkan, so kita gunakan slider color ni. So, pop, so hilang. So dia akan gantikan yang kalau nulis tu tadi dengan black and white lah. So okay, dah boleh nampak dah bintang kita agak kurang noise, sharpening. Kita dah apply sedikit, mungkin noise tu lebih, saya kurangkan, nak bagi nampak sikit. Okay. One thing tak bagusnya pakai noise application kat sini, dia akan ambil bintang yang malap tu, dia kata itu noise. So, so dia akan kadang cancel out bintang. Yeah. Mana noise tadi? Ni so ini detail bagusnya kasi paling hujung 100, so dia akan simpan detail. Okay, so boleh tengok perbezaan sebelum dan selepas. Okay, sudah luar gambar. Okay, so ni center mungkin, oh lebih zoom. Okay, so center mungkin dah naik color, so kan dah raw, raw image ni dah nampak cantik sedikit. So, so, okay. So, rasanya itu je lah. So, kita akan buat basic editing je lah kan. Okay. So, apa yang saya buat tadi, saya akan buat, belum balik semula, recap. First, importkan ke dalam Lightroom. Dia akan keluar dekat library. Lepas tu, masuk ke dalam develop punya panel. Develop panel, kita akan buat lens correction. Tepatnya pelan-pelan kalau nak buat ataupun tidak. Okay. Lepas tu, terus jump kepada basic punya panel. Kalau nak buat crop, crop dekat atas ni dia dah crop overlay. Itu adalah spot remover. Kalau ada spot, contohnya macam adanya topok, mungkin ada sensor kita kotor, kita boleh hilangkan. Okay, so tadi saya dah buat sedikit crop. Nak bagi kamera tu agak ke tengah sedikit. Tapi saya tak nak view kinabalu tu hilang. So, tepi kanan frame ni. So, okay. Mungkin dalam crop ni pun dia ada tunjukkan kita nak crop macam mana. 16:9 ke, 16:10 ataupun 1:1, so dia akan bentuk square lah. Okay. So boleh pilih sini ataupun boleh custom. Boleh tulis custom, kita just kita gerakkan lah arrow ni masuk ke dalam ke. Okay. Masuk ke dalam untuk keluar. So okay. Oh sorry, kita kena tick bahagian kunci tu. Okay, baru kita boleh buat. Okay. So, dan dan buat sedikit basic adjustment dalam kawasan basic panel. Exposure, contrast, naikkan data. So, texture dan clarity ni memainkan peranan penting nak bagi tunjukkan detail bintang sedikit. Bila kita naikkan clarity, center bintang ni memang akan nampak naik lah. Okay, mostly bila naikkan clarity memang akan nampak. Okay, so rasanya okay, dan satu gambar. Ada mungkin ada apa-apa persoalan daripada rakan-rakan kita di Facebook. Ada soalan tak? Tentang QA. Tentang editing Milky Way. Ada tak daripada Cik Zaki Aziz, boleh kongsikan ciri-ciri gambar Milky Way yang ideal? Ciri-ciri gambar Milky Way yang ideal. Macam mana? Tak, maksudnya? Dia tahu bagi tak ideal ni semua terpulang kepada individu kan. Tapi itulah bagi saya seorang bahagian saintis. Milky Way. Cici gambar Milky Way yang ideal. Bila kita ambil gambar. Oh. So rasanya mungkin mungkin ini maksud daripada Cik Zaki ni. Mungkin ambil gambar, kita ambil gambar ke waktu kita ambil gambar ke, apa gambar yang orang 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 punya gambar gitu ke? Mungkin dari segi composition kali, compo macam compo mana ke, tak tahu, tak tahu juga tak, macam apa, apa soalannya di sini, apakah ciri-ciri gambar Milky Way yang ideal? Mungkin sini kau channel compo rasanya. Okey, tak tahu warna. Boleh jadi. Ha. So kalau macam saya akan try untuk jawab bahagian compo lah. So compo macam Milky Way kan, dia akan ada naik dan tenggelam. So ni masa awal-awal dia rise lah. So Milky Way ni akan agak melintang. Okay. Agak melintang. So kalau dia menegak, so lain lagi composition dia yang kita boleh frame.
So terpulang kepada tempat. Kadang satu tempat tu dia boleh banyak kompo. So kalau macam kita dapat tunggu masa dia naik ataupun sampai menegak pun boleh. So kita mungkin sepanjang malam lah kita akan ambil gambar. So ni contoh. Okay. So mungkin Cik Zaki boleh try untuk detailkan persoalan sedikit. Kompo maksudnya ada juga ada yang mikiri menegak, tapi ada yang saya pernah dengar kan. Bagusnya kalau boleh jangan gambar yang menegak lah. Cantik. Kalau macam tak? Macam gambar belakang ni kan, gambar menegak. Nampak tak? Macam okey je. So orang, dia orang dia tengok kepada itulah komposisi. Kadang yeah, ada je kompo menegak, ada je kompo menegak pun cantik. Landscape. Contoh ni composition yang menegak. So kan saya try buat roughly punya editing lah. Cuba buat cepat-cepat. Sebelum kita pergi ke ni. Tak payah SPSP buat je. Okay. Saya akan buat. Saya try untuk atur. Oh, atur dulu ya. Okay. Oh, okay. Detail okay. Dah keluar. Nampak. So, kita buat. Sepuluh dia akan naik sikit. Okay. Mungkin saya nak try. Bagi warm sikit. So, okay, macam ni. So, ini mesti pakai biru. Camera Canon. Ya, yeah, so camera Canon dengan lens shadow lain sikit. Samyang 14mm. So, F2.8. Lens correction, saya tengok profile. Ni pakai apa? Samyang. Samyang. So, Samyang. Adakah Fuji atau Canon? Canon. Okay. Okay, so tengok profile correction. So tapi tak cantik. So ambil macam ni. Hey. So okay. Detail. Clarity. Ada daripada Puan Siti Syafiqah. Boleh kongsikan filter lens yang digunakan untuk action photography. Sambil-sambil eh. Kita jawab soalan sambil Cik Loman kongsi editing. Filter lens. So filter untuk fotografi ni banyak tau sebenarnya. Dia boleh cut di lens dan juga cut di antara kamera dengan lens. Okay, tak apa. So untuk lens pasti untuk lens. Tapi ada kot yang untuk ni buang light pollution. Light pollution filter ada. Tapi tak seronok, bukan tak seronok macam tak berbaloi jugalah kalau kita beli untuk lens lah. Sebab kan dia pakai satu lens je. Tapi kalau kita ada banyak lens, so filter tu tak pakai untuk semua. So bagus kita pakai filter yang lekat dekat kamera. So kita ada daripada Optolong salah satu company yang keluarkan filter. So filter yang dikeluarkan macam apa yang buang light pollution tu? So dia ada enhance. So clear sky filter daripada Optolong juga ke Tommy? Daripada Optolong juga ke? So untuk fotografi tu pulang nak filter yang apa filter kita nak. So macam kita nak filter untuk buang light pollution, kita ada L enhance ataupun L Pro. Kan? L Pro untuk buang L Pro filter. So dia adalah satu filter yang petak je. Dia kalau kat dekat, so kita buka lens dengan kamera, so kita letak tu di antara apa tu kamera sebelum kita masukkan lens. Okay. Oh yes, sekali daripada Octolong. So ada juga lens, ada juga filter yang untuk ambil satu wavelength je. Certain wavelength. Macam kita ada S3, O3. S2 ke S3? Kan? Lepas tu kita ada H-alpha. So itu adalah filter yang certain wavelength saja. So tapi itu kalau kita ambil satu wavelength je yang kita tak ambil wavelength yang lain, kita akan dapat satu warna je. Okay, so kita nak
ambil banyak, kita nak semua warna, so kita kena ambil macam complete RGB baru kita dapat satu complete warna, gambar lah. Okay, so apa tu, kebanyakan kalau macam gambar Milky Way ni, kebanyakan mereka akan pakai Enhance, L Pro ataupun apa tu dulu kan pakai UHC eh. UHC tu clear sky eh. UHC naikkan kontras. UHC tu, so itu adalah salah satu filter untuk guna, digunakan untuk landscape, landscape Milky Way lah. So ada juga, kalau kita, kalau kami tak ada, tak cukup duit, tak cukup dana untuk beli untuk kami punya kami punya apa, kami punya ni kamera, so kami punya gambar semua tak pakai filter. Okay, sesuanya ni kan. Dan okay, so saya punya vision adalah artinya kan dalam Milky Way dan juga foreground bawahnya adalah air. So yeah, air, before after. So untuk before and after. Oh, okay, so kan data, data raw tu dah nampak dengan dalam kamera tu, data raw tu dah, dah nampak. So just kita tweak sedikit je dalam basic dan juga mungkin dalam sikit detail lah. So kalau tengok yang raw area air ni dia warna biru. So kita boleh just kita ubah part bawah ni, part color air ni. So dia untuk slow shutter, so nampak cantik lah. So kita bagi dia natural sikit. Okay, sebab biru sebabkan asalnya saya guna lampu solo ni. Okay. Lampu light, putih? Light painting. Putih. Tapi mungkin masa edit, sambil gambar, white balance kamera tu dia mungkin terlebih biru. So sesuai semua biru. Kenapa tak yang belakang tu, yang belakang ni kan, ini Gunung Kinabalu. So yang belakang ni ada light pollution. Okay, light pollution. Kadang-kadang so, kadang, kan certain light, light pollution ni dalam gambar kadang dia bikin cantik gambar. Dia kadang merosakkan. So depends lah. So ada yang mencantikkan gambar, ada yang merosakkan gambar. Okay. Dia bagi, bagi yalah, colourful warna lah. Bagi gelap Milky Way. Cantik kalau semua gelap lah. Betul. Hitam semuanya. Okay. Rasanya ini adalah Bimbang Sakti. Okay. Untuk mengedit Bimbang Sakti menggunakan perisian Lightroom. Ada juga aku kongsi pada Encik Tommy kalau guna raw, raw terapi. Dia macam Lightroom jugalah. Okay, saya dah buka. Itulah. So, tak pasti dia punya ni. Raw terapi punya apa? Setting dia macam mana. Adakah sama? Ada punya interface sama ke tak? So, tak pasti. Boleh try. Okay, seterusnya. Okay. Kita nak, kita dah cover Milky Way. Okay, kalau bagi sesiapa nak cuba, nak cuba tak pakai ni? Kalau Milky Way guna Snapseed. Kalau kan setengah kita guna, boleh ambil gambar pakai handphone kan? So macam mana nak edit gambar guna Snapseed? Boleh ke? Boleh. So siapa yang ada, yalah, banyak, dah sekarang dah ramai kot ambil gambar Milky Way guna telefon je. Saya nak cuba tak? Boleh masuk. Kalau... Sekejap. Okay, lain. Boleh kot. Sekejap ya. Saya cuba masuk. Okay, sementara memang nak try edit gambar menggunakan Snapseed. Saya try untuk buat satu lagi gambar. Editing. Okay, ni adalah gambar Milky Way Rise masa dekat sunrise. Okay, so dapat raw image, bawahnya agak gelap. So boleh nampak lah sikit center Milky Way ni baru naik, tapi ni pun dah dekat-dekat dengan matahari nak naik. So ni rasa selepas subuh. So boleh nampak fajar ghazib juga. Okay, saya akan try cuba kita edit secepat yang mungkin. Tak tahu dia juga perasan lah, okay. Boleh tak? Tak boleh lah. Saya nak share screen, kau boleh ke?
Itu macam boleh kan? Dia jadi host kot. Dapat. Jom, sementara Ima try. Okay, kan cuba edit dulu. Okay, buat auto adjustment. So, boleh nampak foreground bawah. Hijau ni keluar. So, rumput-rumput. So, before. Nampak perbezaan. Okay. Sorry, tak boleh lah. Tak boleh share. Okay. So, so saya akan edit part bahagian langit. So, gunakan radiant filter. Contrast. Naikkan clear texture. Naikkan clarity. Yes, kita tambah. Ini tetap biru. Lagi warm sikit. Okay, saturation. Okay, so dah ada nampak di bawah. Kita pergi part keseluruhan gambar. Naikkan texture sedikit. Clarity sedikit. Dan bahagian detail. Naikkan noise, buang noise. Okay, sharp ni masking naikkan. Tak nak semua yang sharp. Dan color. Color noise pun okay. Lebang. So boleh nampak. Mungkin kena masuk kat punya backstage ni. Oh. Okay. Sekejap. Letak. Bawah tu. Tak boleh juga. Boleh lah. Tak dapat. Dapat. Okay. So lepas nanti mungkin ada sesi, ya, sesi mungkin kami akan kongsikan lah macam mana nak gunakan apps Snapseed untuk edit gambar. Jadi host, maaf ya. Okay, ni saya sambung sedikit sebelum memang masuk. Okay, rasanya ni je kot. So saya just nak naikkan detail sedikit bahagian foreground dan juga langit. So boleh nampak lah sedikit lah color ni. Center Milky Way. So bawahnya adalah pekan ranau. So nampak dia punya light pollution. Still so nampak lah. Fajar Khazib. Kan? Ya, yeah, tapi macam terlindung sikit lah. Betul. Okay. So nah, itu saja. Okay, boleh teruskan yang ni. Okay, alright. Kita teruskan. Teruskan dengan mengedit dia ni satu objek malam. Jika siapa-siapa kat sini ada teleskop dan rasa nak ambil objek yang paling nak mula dengan try ambil gambar menggunakan teleskop kan, objek yang paling senang paling mudah untuk kita cuba yang pertama adalah bulan. Ya, yeah, cuba kita ambil gambar bulan. Tapi itulah kita try ambil dengan secara detail yang inilah gambar tiga gambar yang berbeza. Satu gambar yang depan, gambar yang bagian gelap dan bagian background. Ah, ni gambar yang saya. Okey. Saya nak minum dry dulu. Okay, so kita akan edit gambar bulan. Okey, saya ada. Tak ada gambar bulan. Okay. Apa yang kita akan ambil apa sebenarnya kita nak edit gambar video. Ini video. Video ni. So macam biasa je. Actually ni kita, saya ambil gambar ni, sorry video ni menggunakan CCD. DSI 1600MC menggunakan teleskop quattro dan saya ambil video ni selama 2 saat 3 saat kot.
7 saat. Okay, 7 saat ada 3.41 gig. 3 gig eh, tu 7 saat ni movie je. Okay, so sebabkan dia adalah macam 4K punya gambar quality. So, daripada video, macam mana kita nak jadikan dia gambar? Okay, so kita ada satu, kita menggunakan aplikasi software yang free. Semua ni free eh. Daripada atas sampai bawah semua free. Eh, cari ni, LRT Timeless bayar. Okay, so kita, kali ni kita akan guna auto-staked. Auto-staked ni, Google je auto-staked, dia adalah secara free. Yeah. Okay, so double click je, dia akan keluar. Ini dan ni. So ada dua. Okay, dia ada dua. Sebelah ni dia akan tunjuk gambar lah. Ha, ni dia akan tunjuk lah apa yang company-company ada. So, kita tekan open. Okay ni, tekan open ni, dia akan keluar pop-up. Pop-up, kita select mana gambar ataupun video yang kita nak stack. Oh, yang ini adalah, atau stacked ni adalah stacked, stack. Ha, dia akan stack video tu. Video tu akan menjadi satu gambar. Okay. So, saya nak stack bulan. Ha, baik kau. Tak kenapa warna purple. So, untuk bulan kita akan select pada surface. Kalau kita ni planet, kita akan planet lah. So, push tracking, span crop. So, kita akan analysekan gambar ni. So, kat sini lah memerlukan apa, laptop ataupun komputer lah yang siapa punya RAM lagi tinggi, lagi laju lah. Macam saya punya ni, laptop pun dah 8 tahun. 8 tahun punya laptop. Alhamdulillah memberi banyak jasa kepada saya mengedit gambar. So, saya mengedit gambar memang banyak masa meluangkan untuk menunggu. So, kalau prosesor laptop ataupun kita punya PC tu laju, so lagi cepat lah proses dia ni. Okay? So ni macam yang saya cakap tadi, satu aplikasi staking iaitu auto-staked. So kita nampak proses dekat bawah tu terapkan data dalam satu, berapa gig tadi? 3.41 gig. 3.41 gig untuk 7 saat. Ya, video. Kenapa saya pilih yang ni? So, banyak menunggu masa untuk dia proses. Okay. Ini salah satu cara yang saya rasa macam kata saya ni malas tak sebab saya cuba gambar satu kali one shot dalam satu frame yang besar. Tapi selalu saya, kalau saya ambil gambar kan, saya akan ambil sikit-sikit. Bit by bit menggunakan sensor yang lebih kecil supaya datanya lagi banyak lah. Kalau tak data dia, saya tak data yang sekejap saya cari dulu ya. Data sebelum ni. Bulan. Laptop nak cari pun lama. Okay, selalunya aplikasi staking ni yang free ya, commonly used dalam dunia streaming adalah auto-staker dan juga registek. So yang sekarang yang ini adalah untuk objek ni lah, macam planet, matahari, bulan, kita menggunakan dua aplikasi ni. Tapi kalau kita ambil gambar deep sky objek macam nebula ke atau apa apa tu galaxy, kita tak pakai ni, kita akan pakai deep sky staker. Free. Okay, lepas dah habis dia analyze, kita akan letakkan alignment point dia. Maksudnya daripada gambar ni ada 224 keping. Okay, 224 keping.
gambar. So, dapatkan pin tu, kita kena letak alignment point supaya semua akan gambar apa, gambarnya akan jadi satu lah. Dia tak lari alignment dia. So kadang ada video yang bila kita ambil adanya turbulence, contoh macam ada atmosfera, kita nak berapa clear. So gambar tu bila ambil video dia akan cepat bergerak-gerak sikit kiri kan. So pentingnya element point ni untuk dia bagi adanya satu rujukan, titik rujukan daripada video tu, dia akan hasilkan pecahkan kepada gambar. So ada, gambar tu adanya reference point. So dia akan macam mana, dia akan stack ikut element point tu lah. So dia bagi center balik, bagi semua 224 gambar tu betul-betul center semua untuk satu, untuk hasilkan satu image gambar. So ni step dia selepas. Okay, lepas dah kita letak alignment point, kita berdoa supaya maksudnya kalau saya letak alignment point, saya letak dua je sini. Tapi saya cubalah letak banyak sikit. Okay, mana yang kawasan, bagus ni kawasan tepi-tepi dan mana yang ketara. Okay, lepas tu dia akan tanya, kita nak save dekat dalam folder sebagai apa, bentuk apa, apa tu, maksud T file ke, jadi file PNG kita apa, ataupun feed file. Okay, so saya prefer TIFF. Saya akan letaklah TIFF. Okay, dan dia tanya berapa frame nak stack daripada 204 ni, berapa frame. Okay, nak letak 204 boleh, nak letak nombor-nombor berapa nak, 10 ke 15 ke. Okay, saya prefer dia pilih gambar yang terbaik, jadi saya pilih 100% daripada gambar yang terbaik. Then saya akan letakkan drizzle. Drizzle tu ke? Saya letak je. Okay, so then tag lah. Okay, so sementara kita tunggu proses tag. Cik Tommy dia dah kongsikan satu aplikasi software rasanya ni. Dia kata next time can try Astro Surface FOC juga. Okay, so boleh cari. So ada link, kalau tengok dalam komputer dia ada bagi link juga, astrosurface.com. Mungkin rasanya lebih kurang sama ni kan. Okay, lebih kurang sama dengan fungsi auto staked. Sama ya, so to stack kan ni. Okay, so ada, dia ada wavelet. Ha. So, so ni saya bagi tutorial lagi untuk macam Saturn, bulan, M15, apa ni, matahari lagi. Okay, terima kasih Encik Tommy berkongsi dengan kita pada malam ini. So boleh try try tengok kalau subati dengan kita. Oh, lagi satu kan, adalah yang memberi efek pada gambar. Kebiasaan kalau kita proses gambar kan, lepas tu kita masuk dalam handphone kan, warna lain. Yeah, sebabkan dia punya calibration tak sama. Okay, so far yang ada satu, kalau kita print, kalau kita print dia punya color calibration pun lain. So monitor pun memberi efek kepada color ya. Macam kalau kita tengok sebabkan laptop, desktop, semua monitor semua boleh calibrate warna dia. So kalau boleh, kalau nak calibrate, belilah spider. Sebab dia tu adalah satu calibration warna kepada apa ni, monitor. So boleh try. Atau cuba kita adjust sendiri lah. Adjust pakai apa, dalam Windows ni pun ada juga ada color calibration ataupun pakai monitor ke. Itulah, memang memberi efek jugalah. Sebab saya pernah juga bila tengok kat telefon lain, tengok kat monitor lain, print pun lain. Bila so, print warna pun tak ada. Agak benda tu. Yeah. So kita punya proses stacking ni dapat ke tidak ni? Tengah stacking, sabarlah. Okay, so. Wah, oh, lama. Macam tak boleh je. Tengah ni. Tunggu. Relax dulu. Relax. Minum kopi dulu. So lemon point mungkin terlalu banyak seperti yang Ima cakap tadi. Okay. So sementara tu kita tengok komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Razman Naim, dia kata dulu laptop saya selalu crash bila buat editing Deep Sky. So bila tambah 2 GB RAM baru lancar. Okay. So
Selalunya yes, we recommended lah. Kalau nak buat editing untuk Astro Staff ni, lebih-lebih lagi macam yang perlukan staking, software, data pun macam memang cakap tadi, data 7 saat je tapi dalam 3 gig ya data. Masih ada yang lagi kecil lah, kenapa saya begini? Okay, memainkan peran penting lah processing ni. So apa ada takut bila kita ambil gambar kan, bila part editing tu dia macam kita malas-malas nak buat, soalkan selalu crash lah apalah. So macam saya juga kadang bila part-part gini, maksudnya yang editing dalam Photoshop, saya suruh Emma yang akan buatkan. Okay, so macam yang simple-simple editing macam Milky Way tu, okay, saya buat sendirilah. Okay, terima kasih Encik Hazman Naim. Syahira Stargazer pun dia dah tanya, I want to ask macam mana nak properly bring out the moon saturation, okay, to reveal mineral composition. Kita kalau boleh staking ni, kita boleh buat, kita boleh tunjuk tu, tapi ya Allah kenapa lah. Oh, ada lagi satu, okey, ada lagi data lain sekejap ya. Ada data ni 2 gig, okey, boleh. Okey, kita ni inilah. Tukar data. Sekejap ya. Okey, cancel. Memang, dia suka mainkan perasaan saya. Okay, Datuk ini makin slow. Nampak gaya ke, adakah kita akan tukar? Jadi kita perlukan lagi sponsor kan, untuk berikan kami laluan boleh mengajar lagi banyak. Okay, kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa tanyakan, ajukan di ruangan komen. So, sementara kita tunggu sedikit salah teknikal laptop agak berat crash. Sebenarnya boleh. Kita kenapa? Sekarang ni mungkin banyak sangat gambar aku dekat ni desktop. Oh my god. Okay. End process. Yes. Kita balik kepada soalan daripada Syahira ni. Rasanya Emma pernah buat editing ni untuk naikkan mineral punya composition. So kan surface bulan ni, kalau check, boleh check dalam APOD punya website. Kadang kita boleh search lah APOD, moon composition ataupun mana-mana lah dalam ni. Dia tunjukkan mineral composition. So actually ada warna. Okay. Kita bagi sini. Okay, ada warna di permukaan disebabkan oleh mineral composition. So ada yang color biru, color hijau. Coklat okay. Lah, tapi kalau kita ambil gambar kebanyakan yang akan nampak warna coklat, merah dengan warna biru. Okay, ni ke atas ni je, hilang dah. Hilang. Tapi dia proses. Kita bagi tutup. Macam mana? Okay. So, you can try to... Sekejap ya. Entas. Okay, berjaya. Alhamdulillah. Okay, untuk saya akan cuba tunjukkan. Inilah. Kau ada soalan saya tadi. Warna moon punya mineral punya composition. Okay, so ini mostly editing, dia akan gunakan HDR punya teknik lah. So dia akan reveal up color di permukaan ni, permukaan bulan. So sekejap, bila kita ambil gambar permukaan bulan, kita tak boleh ambil gambar, kita kena ambil video. Okay, jadi kita buat staking, lagi banyak data, lagi banyak color dia keluar. So saya dah cuba, dah tutup, dah berjaya tutup, saya nak cuba ni. Okay, so itulah, kena ambil banyak data lah. So, gitulah. Okay, part-part editing ni yang kadang kita ambil masa sekejap, kadang ambil masa yang lama. Betul. So, kita kena sabar, banyak sabar. Okay? Betul. Sebab data, storage kena besar, data yang kita ambil ni 3-4 gig.
Even rasanya 2-3 hari lepas saya ada ambil gambar matahari. Tak lama kan dalam setup tu, mungkin dalam 15 minit tu. Okay. Masa ambil gambar tu mungkin dalam setengah jam rasanya. So, akan nak bagi perfect. So, bila check balik sampai laptop punya memory full. Bila check folder dalam Sharpcam tu, saya guna aplikasi Sharpcam untuk ambil gambar video. Surface matahari punya prominence. Data tu dalam 60 GB. Okay. So imagine kalau tak ada storage yang besar, so memang akan yeah. So always check kita punya storage komputer, kita punya memory card. Okay. Kalau ambil video menggunakan kamera, kalau menggunakan CCD ke apa-apa, yang mostly kita ambil menggunakan komputer, laptop, check memory laptop kita. Dan kalau boleh clear up space. Okay, ruang, supaya bila mana kita ambil, kita tak terskip. Bila dah full, ada part yang kita tertinggal, so tak dapat nak buat. So, pasal kita check balik gambar apa semua, edit, delete gambar. Okay, so always sebelum keluar ambil gambar tu, check dulu. Okay, so macam hari tu nasib baik saya ada backup. Jadi saya dah buat satu set yang full untuk gambar matahari, so dapat lah. Biarpun terskip belakang, part belakang tu yang tak complete, tapi dah backup yang first. So, dapatlah juga akhirnya untuk apa ni, kumpulkan data tu. Biarpun dalam dekat, ya agak besar lah data video bila-bila kalau menggunakan CCD. Okay, so sekarang Emma akan try untuk edit semula. Kita akan harap-harap berjaya. Okay, so kita ada sadi. Assalamualaikum, sesi maklumat semua. Okay, baru-baru masuk, baru join. Apa-apa, kita masih di pertengahan sesi. Okay, Cik Azman Naim, dia kata hari tu saya tengok seorang fotografer yang berjaya gabungkan 5,000 foto untuk hasilkan satu foto bulan. Bulan ni masih tinggi macam dalam link ni. Ya, betul. So dia combine kan bayangkan macam ni lah. Macam ni saya ambil gambar ni full disk. So saya pernah buat macam yang gambar kat belakang ni. Biarkan. Yang belakang ni saya punya gambar ni macam beza kan? So yang belakang ni yang nampak lah Taiko berat, Taiko Copernicus ni nampak beza tak tu. Perbezaan di sini kan. So kan gambar belakang ni saya ambil dalam 30 panel mozaik. So yang ni saya ambil sikit 30 panel mozaik, and then saya stackkan satu-satu baru saya jahit. Itu lebih banyak prosesnya lah. Tapi kalau nak ambil gambar one shot pun boleh macam ni. So ini ada mineral dia ni. Warna biru. Saya tak tahu kenapa saya tak boleh naikkan warna coklat dia. Okay, ini ada warna biru dia belakang ni. Ni ada. Okay, Puan Syaira ada komen. Itulah tadi yang Manda cakap. Terlepas kalau gambar bulan yang dekat belakang tu, composite image kan? Yep. So, itu adalah composite image. Tipu. Oh, itu kan. Seni. So, saya seorang saintis yang berseni lah kan. So, belakang tu minta apa? Dari segi teknikal, kalau yes, dalam single exposure kita nak ambil gambar yang ada yang pernah buat, saya tak tahu, saya pun nak try jugalah buat HDR, yang mana dia ambil dalam tiga exposure yang berbeza. Bulan ni kan cerah, so dia dapat yang bulan yang cerah ni. Lepas tu bahagian malam ni, so dia buat overexpose. Tapi fasa bulan tu memainkan peranan. So fasa bulan waktu tu dia ambil macam bulan separa. So ada bahagian cerah. So bila separa dia tak cerah macam ni tau. Ni yang lebih persepara. So dia ambil bulan separa. Separa tu nampak. Dia ambil satu first exposure. Second yang bahagian gelap. So dia ambil overexpose. Macam dia overexposekan lagi supaya dapatkan background yang belakang. Itu saya muskil macam mana dapat background yang belakang tu.
Susah. Saya pernah buat saya susah. Tapi mungkin saya tak berjaya lagi. Saya akan cuba lagi lah lepas ni. Okay. Dah 50%. 51% sekarang. Tunggu jap tak. So ada juga data. Macam siapa yang nak ambil matahari. Ini apa ni? Planet. Macam planet kita ada juga data untuk planet Mari dan planet Setting. Zuhal, ya. Yeah. Saturn. Kenapa dah saya pergi play? Habislah. Okay. Saya boleh play. Tunggu lah dia. So, sekarang, yes. Kita akan menunggu lah. Ni planet Saturn menggunakan RC8 dan QHY. Apa teleskop RC8, Ricci Christian 8 inci dan apa tu? CCD QHY apa? Saya tak ingat. QHY 5P. Bila kita bergambar kan dia akan keluar benda ni. Kejap. 5P. QHY 5P. So nak tahu kita tekan benda ni. So camera setting. Dia akan ada keluarkan. Betul-betul. QHY 5P2C. So bentuk format AVI. Capture area 800x600 pixel. Okay. So ni bila punya gambar. Ini tahun 2000. Tak boleh. Boleh tak? 17 ke? Okay, so exif datanya selalunya dalam bentuk teks. Okay, gambar ini data. Ini daripada yang cerap Sabah Star Gazer. Okay, yang dicerap oleh seni imaging kita, Encik Aris Jeffrey. Encik Aris kan? Ya, tu time tu saya dengan dia, Encik Aris. Sama-sama buat alignment. seorang dekat teleskop, seorang lagi dekat laptop. So Encik Aris dekat laptop waktu tu, ambil gambar, saya juga tengah setting fokus, setting alignment. Saya kena bekerjasama lah waktu ni. Time ni, kami tak kahwin lagi. Cik Loma time tu pun kat sebelah kelas. Dan. Alhamdulillah. Okay, bila dan, dia kata lah dan. Okay, so. Okay, sebelum tu nak mencela sedikit, ada komen daripada Encik Azman nak ambil tanya. Macam mana nak baca quality graph dalam auto-stacked? Sekejap. Mana pergi dia punya file tadi? Oh, sini. Okay. Quality graph sini. Macam mana nak baca quality graph dalam auto sticker? Itu lah. Saya pun tak berapa dah faham. Tapi saya faham tu masa saya belajar ni kan. Quality graph ni, saya tak rasa kenapa ada yang bawa. Tapi dia tengok yang bahagian yang zigzagi ni. Maksud dia akan, apa tu? Dia akan pecah kepada empat. Macam tu lah. Saya tak pasti sangat. Saya pasti apa warna hijau ni dengan yang bakar. Tapi yang saya faham kan, kita tengok kualiti graf yang zigzag ni. So yang mana so, yang lebih pada 50% tu, itu, maksud tu data tu bagus lah. So saya tak pergi panjang, So, saya akan tengok kepada kualiti graf dia. Yang mana yang tinggi, saya akan pilih kotak tu. So saya ambil berapa persen lah. So 50% ni dan ke atas lah. Saya tak faham sangat sebenarnya. Tapi saya faham. Itu yang saya faham je lah. Okay, so saya ambil 40% daripada gambar. Ini ada 181 gambar. Saya ambil 80% untuk stack. Okay, so hasilnya. Mana tadi? So bagi kita double klik sana dia .tif tau. So bila double klik dia akan keluar macam ni lah. Daripada media viewer. So saya tak habis kat sini. Tak habis lagi eh. Saya akan masuk kepada Astronomy software ni Registax. So boleh close lah. Terus take it. Ya, yeah, close lah. Mungkin buka Photoshop kot. Okay, bila kita tekan register, dia akan keluar. Sekejap ya. Dekat skrin lagi satu. Ok,
Okey, dia keluar. Ini. Logistek. Kita akan. Dia tak buka file. Dia tekan select. So, tekan select. Dia akan keluar. Satu. Satu. Window. So, kita akan select lah. So, cari mana image yang kita nak buat. Okey, so tadi. So, biasanya bila kita. Untuk logistek ni, dia boleh juga. Stacking video. Atau gambar. Matahari ke planet ke boleh, boleh juga, tapi saya masih menggunakan satu stiket sebab kadang-kadang bila lagi stik lagi dia crash. Lagi dia crash. Laptop saya crash lagi. Okey, maka inilah dia gambar tadi yang telah di stack, tapi saya menggunakan registek ni untuk buat wavelet. Okey. So wavelet ni saya tak pasti, tapi dia adalah untuk apa? Untuk sharpkan lagi gambar. Okay. Ini gambar ni saya ambil pada bila ya? Saya ambil tahun 2018 tak silap. Jadi time ni saya tak belajar lagi tentang ambil gambar bulan. Bukan tak belajar lah, time ni saya masih lagi praktis. So nampaklah warna putih-putih ni overexpose ni gambar. Macam tak, saya dapat tahu siap kan nampak ni. Dia tak, apa? Detail burn. Loss, overexpose. So, kita akan kacau ni, belah kiri ni. Ini adalah bar wavelet. Tapi yang kanan ni macam boleh dapat dekat Photoshop. So, nanti kita kacau ni sangat lah. So, kita akan show processing area. So, dia akan proses, saya nak ada proses kat sini. So, nampak yang petak ni. So bila kita kacau yang ni, ini adalah bila sharpening. Sharpening yang dalam bahagian kotak ni. Dia akan buat, dia akan tunjuk lah. Dia akan buat sini. So saya akan mula yang tengah dulu. Yang mana dia, tu dia. Dia sharp secara apa, medium lah. Sebab yang first ni dia akan sharp yang yang bahagian besar. Dia akan proses satu bahagian besar. Tapi kedua ni dia akan proses empat. So dia akan bahagi per empat. So dia akan proses empat. So daripada bawah ni dia akan proses lagi bahagian kecil-kecil. So lagi yang level ke enam dia akan proses area yang lagi kecil tapi banyak-banyak. Okay. So saya akan proses yang saya akan naikkan dari tengah. Baru saya naikkan bahagian lain supaya tengok. Oh ya. Memang nampak lagi sharp. Kita dapat perbezaan ya, yang yang processing area dengan yang luar. So yang luar tu kan kurang sharp. Memang melampau sudah ni. Saya kurangkan. Okay, kalau kita terlampau bagi dia sharp sangat kan, dia akan keluarkan noise. So, kurangkan sikit lah. Dan kadang dia akan jadi pixelated. Betul. Dan lagi satu dia akan ada bending. Burn. Huh? Putih dia kan burn habis lah. Saya nampak lah kawah ni. Syairah. Nama kat kawah ni Syairah. Cik, dia bagi homework. Okay. Rasa macam dah puas hati, apa kita buat? Kita tekan ni. Do all. So nampak? So, bila do all ni, dia akan proses keseluruhan gambar. Sikit-sikit. Tap. Macam tu. Tak boleh lagi sekarang. So, data image tak? Ni, dia main peranan juga. Contoh macam gambar ni, bila Emma bagi dia full image, so banyak kawasan yang kosong. So, kenapa file gambar tu agak besar? So, kan dia ambil gambar yang besar. Tapi bulan tu dia tengah, so banyak, so kadang kita boleh ubah ROI dalam aplikasi SharpCap tu. Misalnya kita gunakan SharpCap untuk ambil gambar, ROI tu kita boleh ubah bagi dia kecil. So mungkin boleh bagi ngam-ngam region of interest, hasilnya ROI tu adalah region of interest bagi bulan tu betul-betul dalam dalam kawasan tu. Jadi dia tak, data yang kita ambil tu tidak terlalu besar dan processing pun untuk ambil gambar tidak terlalu lama. So, kadang bila kita cari ini video, bagian hitam tu dia tak ada data langsung. In the end, kita akan crop juga bagian yang hitam betul ni. Betul. Okay.
So belum lagi, okay, 99%, 100% settle. Okay, so kita akan dapat yang dah sharpen lah. So kita save image. So saya cuba letak. So next, cuba ni. Kita akan masuk ke Photoshop. Open. Di desktop. Kak Ru tu dah tanya feedback. Kadang-kadang kita kat Facebook, macam line okey tak? So apa yang saya nampak ni macam dia dah stuck sedikit. Tapi tak pastilah pula kalau dekat live tu okey okay ke tidak. Okay, so saya tanya tadi kan, macam mana nak naikkan warna dia. So kat sini kita akan main kepada saturation. Okay, kita main saturation dia. So saya suka letak double. So kita masuk ke macam Lightroom jugalah. Saya tak biasa. Saya tak suka guna Lightroom sebenarnya. Saya suka guna Photoshop sebab kan dia lagi, bagi saya lah, bagi mudah. Sebab kan dia ada layer, so saya boleh pilih apa. Okay. So, ini adalah bulan. So, apa kita boleh buat, kita naikkan warna saturation dia. Macam ni, kita ada vibrant dia, ada saturation dia. Macam saya tengok ni. Phone internet. Oh. Adakah internet saya dalam telefon ke? Ya, yeah, dalam telefon. Maaf. Ya. Yeah. Okay. Saya okay dah. Okay dah? Okay. 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 Situasi kita ni kan lagi warna biru. Kalau saya nak warna biru tu. Eh, purple. Warna merah dia, warna merah dia. Okay, nampak kan? Sikit-sikit. So, itulah. So untuk hasilkan gambar bulan tadi, first Imam buat dalam auto stacker, satu software untuk stacking. Lepas tu daripada auto stacker dia pindah kepada Registack untuk buat wavelet punya editing, nak bagi sharp. Selepas tu dia tak final lagi, last kali adalah dalam Photoshop. So Photoshop ni macam yang cakap kita, dia boleh buat editing layer by layer lah. So kalau macam ni edit dalam Lightroom, so dia memang yang memang untuk yang basic lah. Dia tak ini, tak ini macam Lightroom lah ni. Okay. Yang benda camera, so, raw ni adalah Lightroom sebenarnya. Sebab dia pakai sama-sama je ni. Dia ada yang tadi kan dia pakai apa? Graph ni kan. Histogram. Histogram. Lepas tu ada juga pakai ni. Ada juga basic. Ini pun basic lah ni. Cuma tak ada texture. Okay. Kita buat sharpening ke? Boleh lah. Tapi saya nak naikkan lagi warna. Saya buka. Biru. Okay, naikkan warna. Pimpin merah dia tak dapat. So kalau kita tengok dalam fasa sekarang ni, Ima nak cuba ni kalau naikkan warna bulan. Kalau kebiasaannya warna bulan ni, kalau nak warna dia, better ambil waktu fasa bulan penuh. Bulan, tak, bulan separa. Sebab bulan separa, dia tak banyak sangat cahaya. So kita, so warna naik lah.
Sebabkan ya, bulan kan cerah. Jadi itulah. Better waktu separa lah. Kalau nak nak cerahkan bulan tu. Yeah. Okay, so tadi menaikkan bahagian saturation. So dia cuba naikkan color biru. So biru tu naik, maksudnya memang data gambar ni memang adanya warna biru. So kita just perlu tweak sedikit untuk naikkan color tadi. Okay, so keep good. Dan kalau tengok histogram dekat atas tu, oh maaf. Tadi kalau tempat histogram memang clear dia ada data untuk color. Biru, merah, hijau. So mungkin so akan histogram tu dia agak terlampau ke sebelah kiri, maksudnya yang malap lah. Malap. So still ada data tapi kita boleh boleh tweak sedikit untuk naikkan color dia. Okay, so saya ini dah dah final. Rasa macam, tak lah, kalau saya nak nak berwarna lagi ke, saya tak pasti yang biru je saya dapat naik. Itulah, so ini lah before tadi and after. So, rasa macam okey juga. Okey juga kot. Okay, so tadilah kisah daripada video, dapatlah satu gambar. Okay. Rasa nak lagi detail, nak lagi dia punya ketara naik warna, nak apa? Detail dia punya bulan dia macam ni kan? Ha, kenapa tak kita beza ni dia punya kawah ni. Saya masuk ke kawah. Kawah ni. Taiko. Kawah Taiko. So nampak beza tak kawah Taiko ni? Ni nampak dia punya, ada gambar. Saya, oh jap, saya ada gambar dia. Kau, maknanya. Ini gambar original. Eh, nampak tu, Taiko. So, bezanya dengan Photoshop tadi tu boleh Photoshop tadi. So, okay, dia punya kawah dia. Beza. So, ni nampak lagi lah bentuk kawah dia ni nampak overexposed. Okay. So ini ada juga mana oh ada ni kawah Clavius. Kawah yang mana para saintis dapat jumpa air di sini. Ni kawah kawahnya. Di sini. Okay. So nak ambil gambar yang detail macam ni, jangan ambil satu shot. Penuh. Penuh. Ambil sikit-sikit. Kita buat style teknik panel mosaic. Mosaic panel, yes. Mosaic. Okay. So, part by part lah. Untuk jahit-menjahit, itu Photoshop punya kerja. Ada juga cara dia. Tapi mungkin waktu tak mengizinkan. So, rasanya, ini sajalah. So, ada komen tak daripada Facebook? So, Cik Syami ada share something. Looks like also surface can perform wavelet with the no surface, yes. Register boleh. Register boleh stack juga. Boleh juga ni, tapi saya punya laptop tak cukup power. So, boleh juga stack dengan just wavelet tu. Tapi saya gunakan auto stacker lah. So, mungkin Aima boleh summarizekan daripada awal untuk editing gambar bulan tadi tu, flow dia daripada ambil gambar video seterusnya. Ni apa nak tadi? So apa ni itulah gambar untuk ambil gambar waktu malam, kita bagusnya kita kena dapatkan data yang secukupnya. So teknik untuk untuk hasilkan gambar bermulanya dengan dengan ambil gambar, cara kita ambil gambar, berapa banyak data kita dapat. So data yang kita ada tu yang penting, dan tanpa data kita tak boleh nak buat processing, tanpa data kita tak boleh nak apa hasilkan gambar. So second adalah kita proses, proses gambarnya kita, macam kita masak lah. So kita nak masakkan gambar tu macam mana. So then last kali tu lah kita kena bila kita
nak upload ke, kita nak beritahu orang, kita sebaik-baiknya kalau gambar tu adalah untuk seni, macam kita nak hasilkan komposit gambar macam saya tadi yang bulan tu komposit, sebaik-baiknya kita kena bagi tahu ke orang yang itu adalah komposit. Ha, macam saya, bila saya upload gambar ni, saya kata dia adalah komposit. Ha, tak tak baik kita menipu lah. So, bukan menipu sunat juga ni. Ha, so, kalau cantik kalau kita apa, bagi tahu orang lah kalau ini adalah hasil seni. Tapi kalau ini adalah, kata dalam betul-betul gambar, bagus-bagus kita cerita ke orang. Ha, macam mana kita ambil gambar ni. Supaya orang tahu. Gambar ni adalah hasil titik peluh kita dari awal lagi kan, ambil gambar bukan senang. So, dari start kan kita ambil gambarnya bukan senang. So, kita kena, bila orang tahu ambil gambar tu susah, baru tahu nilai gambar tu. Macam ambil gambar Milky Way ni, nak pergi ke tempat gelap tu, kena bawa lagi dengan banyak nyamuk lah, camping lagi lah. So, bukan perkara yang senang lah. So, nak kena stay up lagi sesuatu malam. So, ambil gambar tu okay. Satu ni lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya di sebelah sana stuck sedikit gambarnya. Ustaz, okey? Okey. Okey dah. Okey dah. Tapi gambarnya stuck. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian terlepas pandang ataupun terlepaslah untuk hadir pada malam ini untuk menonton webinar Mufti Bicara Falak berkenaan tentang teknik editing Bima Sakti dan juga gambar malam, bolehlah menonton semula di dalam laman Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Jadi saya rasa sampai di situ sahaja perbincangan kita untuk pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang dicurahkan pada malam ini dapatlah memberi manfaat kepada para penonton sekalian. InsyaAllah. Ada kata-kata akhir daripada penceramah kita pada malam ini? Sebab tadi start. Kami harap betul. Maaf Ustaz. Kami harap apa yang kami kongsikan pada malam ni dapat sedikit sebanyaklah membantu siapa yang nak tahu macam mana gambar waktu malam dihasilkan. Betapa payahnya ataupun senang-senang lah. Tapi bagi kami ni menghasilkan gambar waktu malam ni adalah satu kepuasan kami juga. Tapi adalah satu cara kami untuk memberi gambaran kepada orang luar yang mana apa langit malam ni apa keadaan dia, dan itulah harap memang ni adalah secara basic sebab banyak lagi step yang kami lepas, banyak lagi step yang macam ni hanya bulan dan Milky Way. So ada banyak lagi sebenarnya, macam kita ada planet kita tunjukkan, ada lagi nebula, DSO lah. So itu pun kami masih lagi, kami jangan cuba dapatkan data yang baik, tapi sekarang ni hujan pula, tak ada datanya. Jadi itulah harapnya kami memberi perkongsian yang memberi gambaran lah macam mana dapatkan gambar waktu malam. Okay, mungkin sedikit perkongsian kami tu, mungkin part yang masa editing Milky Way tu agak-agak basic. Saya ada lagi beberapa tips sebenarnya nak bagi tonjolkan lagi Center Milky Way tu apa semua. So mungkin akan ada next sesi ke, mungkin perkongsian daripada kami ataupun ya, mungkin boleh research lah, mungkin dalam YouTube ada juga buat tutorial editing apa semua. Dan seperti yang Ustaz Rizwan tadi katakan, ni sesi kedua terakhir kami kan Ustaz? Betul. So ada satu sesi lagi mungkin, selalunya kami kan bersiaran ni selalunya dalam hujung minggu. Dalam Sabtu atau Ahad. So kebetulan minggu hadapan, kalau kita cek tarikh berapa bulan? 13 bulan.
Minggu depan Hari 12. 12 tu hari Sabtu. Sabtu dan 13 tu hari Ahad. So kebetulan kita dah live sini. So kami naibah kan 13, jangan lupa pada 13 malam dan juga 14 pagi tu adanya G-Minutes Meteor Shower. Okay. Okay, 13 hari bulan tu kita ada meteor shower 3 Geminis. Kita pada tim Dark Sky Malaysia dan Sabah Sagazes akan membuat perkongsian juga live. InsyaAllah kami cuba supaya ramai boleh tengok langit walaupun di mana saja kita berada, tengok secara live lah. InsyaAllah kami akan jemput sekali dengan Pejabat Mufti Labuan, Cawangan Labuan dan Pejabat Mufti Cawangan Sabah. Mana lagi yang kami akan jemput, insyaAllah kita akan buat secara langsung lah Ustaz. Kita jemput secara langsung. Okay. Jadi para penonton sekalian, nantikan 13 hari bulan ya? Ke 12? Ya, 13 hari bulan. Okay, 13 hari bulan malam nanti. Dan 14 pagi. Agak-agak jam berapa tu? Boleh kita kongsikan di sini. Okay, kita akan mula live. Mungkin kita akan buat live awal sikit. Mungkin jam 7 kali. Awal sangat ke? So, okay, kita tak sabar kan tengok jam ini. Mungkin kita buat live jam... kita tengok boleh kot? Jam 7 kot kita akan live. So, kita tengok tempat nanti lah. Yeah. Tengok tempat dan tengok cuaca. So, kalau kita buat live, kita akan buat live ataupun mungkin... Ya, yeah, tapi memang apa plan... 8? Plan... Mungkin 8 ke atas boleh. 8 ke atas lah. Jam 8 juga Ustaz. Sama juga. Waktu ni juga. So memang plan kami memang nak buat live lah. Untuk James Meteor sebab kan kami pernah pecahkan rekod Malaysia pada tahun bila? 2018. Untuk meteor shower counting sebanyak 1,243 meteor dalam satu malam. So hopefully kalau... doakan tahun ni... waktu Geminis ni tak hujan lah ya. Yang penting tak hujan lah. Tak pecah rekod tak apa. Yang penting tidak hujan. Tak hujan. Dan kami boleh ambil gambar dan kongsikan juga. Pengalaman tengok meteor. Sebab kan Malaysia dah boleh keluar daripada kawasan. Betul, betul, betul. Dah boleh berantas, dah boleh berantas daerah. So kami pun excited. Kami akan pergi ke tempat gelap di Sabah ni. Di Kota Belud. Jadi kami cubalah dapatkan secara sana. Harap line okey. Okey. Baik. Saya rasa sekadar itu untuk pada malam ini. Dan sekali lagi pesanan saya sekiranya tuan-tuan, puan-puan para penonton sekalian terlepas untuk menyaksikan webinar Mufti Bicara Falak pada malam ini dengan kupasan topik yang menarik. Saksikan semula di laman Facebook Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Sehingga itu daripada saya dan juga para penceramah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.